Apakah yang patut dilakukan oleh seorang itu apabila dia telah banyak memungkiri janji terhadap individu? Perlukah dia berjumpa setiap individu untuk minta maaf? Hanya ataupun perlu mohon keampunan pada Allah? Kalau dia ingat jumpa dengan individu tu, dia kata aku minta maaf lah dulu, dah janji sikit, tak buat eh. Dia minta maaf lah. Tapi asalnya dosa memungkiri janji itu dosa dengan Tuhan juga. Pasal kita mukhalafah dengan arahan Tuhan. Tuhan kata supaya kita jangan mungkir janji. Kita mukhalafah. Ha? Kita berdosa. Kita minta ampun dengan dia dan kemudian kita minta maaf dengan orang berkenaan jika kita ingat lah. Tuan-tuan, ada benda janji yang kita tak pasti. Kita kata aku ingatlah tanah ni, aku ingat rasa kalau aku nak bagi kat hang. Kita tak janji sebenarnya. Kita rasa-rasa saja. Dia duk pegang sangat dah benda tu, kan? Jadi tengoklah. Dia memang dekat itu hang janji, kita tak janji, kita rasa. Dalam benda yang macam tu dia kena ada satu proses dalam fiqh dia panggil qabad. Qabad maksudnya penyerahan. Tanah-tanah ni dia cakap mulut tak jadi, dia kena qabad, dia kena serah. Dia kena serah, maksudnya pindah milik. Dia kena pindah milik. Dan kita tengoklah. Tuan-tuan ada orang janji tuan-tuan? Sekarang ramai orang janji ya. Kalau menang, kita akan bagi 1,300 tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan Anapiah tak dapat lah gaji lebih. Tuan-tuan Anapiah dapat brim. Dulu ada seorang tokoh politik kata, siapa yang ambil duit saya tapi tak pangkah saya, saya tuntut di akhirat. Dia pula tuntut kita, bukan Tuhan tuntut dia.